Dan situasi seperti ini akan kita hadapi terus sampai vaksin bisa ditemukan. Dan bisa kita pergunakan secara efektif. Karena kalau vaksinnya sudah ketemu itu masih harus ada uji klinis, uji lapangan, kemudian juga masih harus diproduksi yang memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID. Adaptasi kebiasaan baru. Dan beradaptasi itu bukan berarti kita menyerah, apalagi kalah, enggak. Tapi kita harus mulai dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat produktif, tapi juga aman dari penularan COVID. Dan tatanan baru tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada data-data dan fakta-fakta lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Dewi. Datanya kita sekarang ada komplit semuanya. Dan saya minta nanti kalau data-data sudah sebagus itu, setiap hari diberikan peringatan pada daerah-daerah yang kasusnya tertinggi atau kasusnya meningkat atau kematiannya tertinggi, sehingga semua daerah memiliki kewaspadaan yang sama dalam penanganan di lapangan. Kita juga telah menggunakan indikator-indikator yang lengkap berbasis saintifik sesuai dengan standar WHO untuk menganalisa data-data dari daerah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Wiku, oleh Dr. Dewi, ada kabupaten zona hijau tanpa kasus, zona kuning, daerah dengan risiko kecil, zona orange dengan risiko sedang, dan zona merah dengan risiko tinggi.